Fa'agisni ya ghiyasal mustaghisin fa'illam tarhamani faman zalladhi yarhamuni ghairuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majlis ta'lim masjid meninjau, assalam rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para tabi'in dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku atau aku niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Maqalah yang ke-25 dari sebahagian hamba Allah, ya, dari sebagian hamba Allah, yaitu ahli ibadah. Ahli ibadah itu annahu qala fil munajati, sebagian mereka berbicara, berkata di dalam munajahnya menghadap Allah waktu malam. Ahli ibadah, ilahi tulul amali, wahai Tuhanku, panjang angan-angan telah gharrani. Tulul amali gharrani, panjang angan-angan telah menipuku. Allah Ta'ala telah mencela Allah Ta'ala orang yang panjang angan-angan, orang yang merasa lawas lagi hanyar mati, atau kada pernah merasa hidupnya nang kaya kada kaya-kayanya hidup selama-lamanya di dunia. Nah, itu dicela. Disebutkan zarhum yakuluna wa yatamatta'una wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini, biarinya makan, biarinya bersenang-senang, dan dia dilalaikan, wa yulhimul amalu, mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Al amalu fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Artinya kalau orang panjang angan-angan berarti cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, apa ujar Nabi? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang cinta dunia itulah modal berbuat salah. Jadi banyak berbuat salah. Jadi disisihkan untuk hidup kita ini, nah, sebahagian digunakan untuk perhatian terhadap diri kita untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hadir ke majelis taklim, hadir umpat berjamaah, sembahyang lima waktu. Itu yang ada sembahyang lima waktunya tuh, nah, orang tuh sudah tuh perhatian bahwa inya tidak panjang angan-angan, tanda tidak panjang angan-angan, tinggal memperbaiki bahagian yang lain, karena manusia tidak ada yang sempurna, kadada yang sempurnanya manusia. Maka kita selalu memperbaiki diri kita. Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta kepada dunia terhadap dunia telah merusak diriku. Cinta kepada dunia telah membinasakanku. Ai awqa'ani fil muhlikah, menjerumuskanku di dalam kecelakaan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyriba qalbuhu hubbad dunya al tata
minha bi thalathin syaqatin la yanfadu anahu wa hirsin la yablughu ghinahu wa amalin yablughu muntahau. Kecintaan orang terhadap dunia itu menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Nabi kita bersabda, barang siapa yang hatinya diracuni oleh kecintaan dunia, sudah diracuni. Diracuni oleh kecintaan dunia. Dunia ini sejak diciptakan memang sudah dilaknat. Dunia sejak diciptakan sudah dilaknat. Ibaratnya dunia ini kalau orang tahu adonannya, diibaratkan bahari guru madahkan nang kaya orang maulah adonan wadai bingka kentang tuh nyaman banar kalau tuh. Nah orang ibarat adonan ini inya tahu adonannya betak bercampur hingos. Yang tahu adonan itu kadadianu saanunya aja dilepasnya dunia itu, walaupun ada tapi kada dipakainya untuk dunia, untuk akhirat. Tapi kalau orang yang kada tahu ada adonannya itu, sikatnya ini kada anu joyo kalau kada nampak jua. Nah itu dunia beracun, dunia itu beracun. Nah kalau sudah hatinya diracuni akan kecintaan dunia, ujar Nabi, siapa aja tuh, siapa aja, gurunya kah, apalagi pegawainya kah, pengusaha, siapa aja kalau sudah diracuni kecintaan akan dunia, maka melekat padanya dengan tiga perkara. Yang pertama, syaqatin la yanfadu anahu. Yang pertama yaitu sengsara yang tiada akhir deritanya. Sengsara aja terus. Hormon derita terus. Ya kada puas. Sedikit aja stres, sedikit aja. Cuma itu orang-orang stres itu kenapa? Inya mikir akan dunia, mikir akan banar. Kuryak pada disidin banyak aja. Rumah ganal aja. Apa yang disedihkan? Gara-gara hatinya kadada akhirat. Itu aja keracunan dunia, keracunan. Nah, dampak dari keracunan dunia tadi mendapatkan yang pertama tadi apa, syaqatin la yanfadu anahu, ya, penderitaan yang tiada akhirnya. Yang kedua, wahirsin la yablughu ghinahu, tamak yang tidak ada kepuasannya. Tamak rakus, tamak handak aja itu terus kada ada puasnya. Handak itu, handak ini. Kena aku handak bisi rumah mewah, dapat sudah barang mewah, kada tuntung aja terus. Ah, kada puas. Ada orang sudah puas. Sudah bujur-bujur gasan anu tuh pang, gasan dunia tuh pang. Gasan dunia bujur-bujur kaya kada mati sidin. Nang kaya umur sidin 5000 tahun di dunia, mati jua kalau, tapi 5000 tahun. Adalah orang umur 5000 tahun. 100 tahun aja jarang, 70 tahun aja jarang, yang banyak mati itu antara 60 sampai 70. 55 itu siap-siap. 55 mulai kerekotan awak. Sakitan awak, ya mana tah? 50-an. Ya kan? Waktu umur 25 sampai 35, wah hebat banar itu. Hah? Hebat banar tuh pang, kada bawa obat-obatan, bininya 4 tahannya. Nah, pas umur sudah tuha, umur 70, 80 itu. Kalau motor anu tuh kan, kalau umur 25 itu motor vario yang hanyar ya, kalau MX begitu terang langsung. Nah kalau umur 70 itu ketinting tahu, ketinting yang anu di anu harus banyak olinya, harus banyak olinya. Hah? Sekali bertanding istirahatnya 4 bulan,
karena kesakitan sidin. Malah ada yang mandi wajib tasulisih, tasulisih wihang sidin. Nah, ya kan lain sudah, berarti berkurang nikmat. Ayo makan, makan mana nyaman lagi? Kadang kayak kita umur selawi tahun, mana nyaman lagi makan? Nah itu harus bujur-bujur sadar. Kita memang disadarkan Tuhan supaya ingat mati. Amu masih kada ingat mati, mata lalunya pang liwar benar. Mudahan Mama Jenab mendengar ini nah. Mudahan bini ulun mendengar. Bujur. Mudahan jangan orang aja. Ini kan direkam nih. Ding sanak ulun dibontang di mana-mana itu mendengar aja. Mudahan mau ma'amalakan nih sama-sama. Jangan orang aja ma'ambil. Ada kalau anzir asyiratakal akrobin. Ulun nak ampi berdakwah, nak mendakwahi keluarga aja rencana. Wa anzir asyiratakal akrobin. Berilah peringatan kepada keluarga ikam yang parak. Haur orang tarus. Dunia aja tarus keluarga habisam. Ya kalau mudahan alhamdulillah sepupu ding sanak mendukung aja, mendukung barang ya kalau tuh. Mendukung ding sanak ulun minta berapa aja untuk dakwah pasti nyembari kita, tapi kada nyaman ya kan. Artinya alhamdulillah mendukung, mudahan di samping mendukung ma'amalakan sama-sama. Jangan orang aja yang ma'amalakan, sayang. Ini perlu persiapan dunia, persiapan akhirat. Ditagur kalau sudah kita, mungkin kalau rambut putih masih kadada sakitnya, paling-paling gatal sedikit kalau rambut putih. Masih kita masih aman-aman aja, masih artinya ingat-ingatnya kayak itu aja. Tapi amun sudah 50-an tulang mulai kerekotan ya kalau tuh. Anu mulai berkerucut nah, kelihatan tanda-tanda berkerucut. Nah, tanda-tanda berkerucut 55, hanya 55, apalagi 70 kan nak, apalagi 80. Apalagi 90. 90 tahun. Bininya 85. Lakinya 90. Yang seikung 85 nenek janda, yang kai anu kai duda duren. Duda keren, bujur-bujur keren kalau tuh 90 tahun handak kawin. Ini jaren janda, janda keren kawin berdua. Malam pertama dalam keadaan gelap nenek menangis. Ujar nenek, purunnya pian jar. Kai itu sudah buka baju. Kai buka baju. Ujar nini, purunnya pang pian jar. Di malam indah malam pertama ini, pian memakai baju yang kada digosok. Ujar kai, ini lain baju. Ini memang seadanya awakku. Sudah kada baju lagi. Sin, tak kerucut. Nah itu maka beingat mati itu. Ini ulun mengesahkan ingat matinya lah. Kada yang apa-apa pang. Bahwa kita tuh, itu tanda kita parak mati. Nini berabah. Nini berabah di padang kadap. Ta injak kai. Ah ini apa jar? Siapa maandak? Siapa maandak? Hintalu dadar di sini. Ujar nini, itu lain hintalu dadar, itu susuku ikam injak. Ah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Supaya beingat kita itu kan banu pang ingat mati, supaya ingat mati, ingat mati. Beingat mati nang kayak itu tuh. Nah, mulai nah sudah terkerusut. Takorosot. Coba ikam aja sih. Coba ini sinak, sin maju. Coba lihat. Coba. Berdiri sini coba. Nah. Nah, coba lihat muhanya lawan ulun. Nih, coba ikam buka aja kada apa-apa di masjid. Nah, nih, ya kalau nah kelihatan kalau sudah anu apa kelihatan sudah. Ini kalau ini ada kesempatan untuk ganteng. Kalau ulun kada ada kesempatan untuk ganteng, menurun sudah kada ada lagi. Makanya ulun upayakan sebelum menurun ini akan saya carikan Mama Jenal. Kan sayang kan sebelum menurun. Kalau ini kan santai aja nya. Nah, kan sudah terkerusut nak. Coba lihat. Nah, minta maaf ini supaya mengingatkan kita ulun pang yang nyatanya. Nah, ini adalah urat nyata keluar. Urat varises apa-apa macam-macam, belum lagi tulang, belum lagi itu, belum ini, dulu waktu, makasih pintar lah.
Belum, ini kita bujur-bujur. Ini biar anulah kakek sambil bagaian sambil kita mengingat mati supaya kita mau beribadah menghadap Allah. Ada juga pahala ulun juga. Amun pian mau menggawe yang nyatanya ulun pang kada wani bana ulun memadai pian ngeri. Ngeri nafsu kan ulun ada. Kalau pang pian nyangka ulun hebat apa? Ulun ada nafsu pian, ada nafsu sama-sama kencang, mungkin ulun yang lebih kencang. Nafsunya nafsu birahi macam-macam itu ya. Kalau nah mudah-mudahan kita terlindung, diberi Allah Ta'ala petunjuk, jangan merasa hebat imbah sembahyang, imbah anu merasa hebat. Ikam bisi nafsu tuh, berhati-hati. Ikam lain kita lain orang yang istiqomah di dalam beribadah. Kita orang hanya rentahu dengan Allah Ta'ala. Ini yang kita jaga benar, dijaga terus istiqomah kita. Jangan tapi mengecilkan orang lain, jangan merendahkan orang lain, karena kita direndahkan Allah Ta'ala juga. Jangan menghinakan orang lain, karena kita dihinakan juga. Kalau kita rancak ketujuh mencari kejelekan orang lain, kita cari kejelekan kita, lalu kita mau sadar diri. Lalu ujar Nabi, tuba liman ro'a uyuba nafsih. Untung benar orang yang bisa melihat akan aib-aib dirinya, lalunya mau mensiapkan akhirat. Ini nyaman, duit banyak, akhirat ingat. Kada ada lagi hendak tomak apa yang ada di tangan orang. Artinya melirik apa yang di tangan orang, orang gin sarik. Kalau ada kita melirik yang apa dikmahandaki ampun orang, orang gin sarik. Mahaur-haur minta aja, minta anu orang sarik. Jadi kayak apa? Pertautan diri kita kepada Allah. Juan ini kan ramai nih musimnya. Musimnya penerimaan pegawai negeri. Orang minta banyu lawan ulun. Anak ulun anak minta jadi pegawai negeri. Ujar ulun, kalau hendak jadi pegawai negeri, bekuat-kuat hati dengan Allah, insya Allah lulus saja. Amun ke situ aja ya kada lulus. Kuat-kuat hati yang memberi rezeki Allah. Bukan PNS aja jalurnya orang berrezeki, banyak rezeki Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Sudah juajar minta, sudah jua sembahyang ulun mendoakan anak lain, itu maksud ulun. Kalau sembahyang orang, maksud ulun hati pian tenang. Sebelum ulun bari banyu, hati pian ini kita kan wajib memadahi. Hati pian tu nah jangan baanu rezeki itu yang menunjuk di gawian itu. Lain itu Allah Ta'ala, kita orang beriman yang memberi rezeki Allah Ta'ala. Bujur, misalnya kita hendak benar jadi pegawai negeri, silahkan. Ikam senang di situ hendak jadi pegawai negeri, silahkan. Tapi itu lain Tuhan yang memberi rezeki Allah. Artinya kalau lulus kada culas. Kalau kada lulus, kada sakit hati, karena masih banyak lapangan kerja yang lain. Semuanya anak jadi pegawai negeri ya Pak. Sarjana 77.000 yang lulus di Kalimantan Timur, misalnya 7.000 yang diterima 700, yang 6.300 dikemanakan, yang 7.000 tuh mendaftar semuaan, pemikiran yang kayak itu kada rusaklah anunya. Kada rusaklah keyakinannya terhadap Allah. Maka Allah Ta'ala yang mengaturkan rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqiha. Illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata, apa aja tuh manusia termasuk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala yang menjamin rezekinya. Bausaha juga, pang bausaha, mencari di antara tempat usaha itu adalah jadi pegawai negeri sipil. Itu kada kawa, kada lulus jadi pegawai negeri sipil, ada pilihan gelombang kedua PNS, pasti lulus tuh PNS-nya. Apa itu PNS yang kedua? Pengusaha nasi samin. Nah, itu bisa itu pegawai negeri sipil ya itu. Ya jadi ini rame kan, hati-hati benar juga. Di anu benar, jangan tapi berpingkut di situ tuh. Ini bilang hapus bujur-bujur apahnya anunya, wah mau anu datang anu, wah mau anu kayak apa caranya nih anu, pakai booking pakai itu, kalau usah pakai booking-bookingan. Amun lulus lulus, amun kada, iya
mudahan lulus kayak itu aja, berdoa apa mempersiapkan segala, asal jangan culas. Kalau culas rugi, rugi emangnya culas, rugi bujur tuh, rugi, rugi benar. Nah, jadi kalau orang sudah keracunan dunia, penderitaan yang tiada akhir, terus kata makan yang kada menyugihakan jua, ya, kada menyugihakan, wa amalin la yablughu muntaha'u, dan lamunan kosong yang berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Melamun aja mahayal aja terus handak itu handak ini, kada habis-habisnya. Eh. Jadi kayak apa? Baik mahayal Nabi Muhammad, membayangkan Nabi Muhammad hadir. Itu lagu kami itu sudah lagu kebangsaan ya, kalau lagu untuk menghayal khayalan. Itu lagu dibaca benari, bukannya untuk yang itu pang, orang lain anunya. Semenjak aku memandang, terkenang-kenang kaki tanganku, oh dingin, terasa dingin. Ya. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah tahu, oh ya, oh angin ditiup angin. Nah itu tak, itu lain cewek yang dianu tu. Andai kata cewek dipindah ya ke Nabi, beingatnya mahayalkan Nabi, jangan mahayalkan dunia, melamun akan Nabi aja terus. Nabi dilamun, nah, lalu mau membaca selawat, mau hati terhibur, hilang dunia, hilang ratik, hilang apa itu kerak-kerak yang merigati, titik-titik yang merigati batin kita, amalannya nyaman, asyik, dan itu memang amalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggawi, kita menggawi juga, maka nyaman, nyaman. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu. Oke, itu aja kecepatannya. Nak cepat lagi kada apa-apa, asal babuku beruas. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu. Itu ada. Kalau direkam, dilambatkan, jelas aja itu kecepatannya tadi. Cepat, cepat aja. Sebab banyak gawian yang lain, banyak amalia yang lain hendak digawe ya kalau tuh. Sambil baca menjaga toko itu baca, sambil iris bawang itu dibaca selawat. Nah. Kemudian munajat tadi, wasyaitanu adallani, asyaitanu wasyaitanu adallani, syaitan, sementara syaitan telah menyesatkan aku atau menjatuhkan aku di jalan yang tidak lurus. Wan nafsul ammaratu wal wan nafsul ammaratu bisu anil haqqi mana'atni. Nafsu yang memerintahkan, menyuruh, ya, menyuruh berbuat jahat, itu nafsu menghalangi aku dari jalan yang benar. Nafsu lagi menghalangi jalan yang benar. Qala ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhafu alaikum isnaini, aku takutkan kepada kalian tuh, ujar Sayyidina Ali, dua macam, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulul amal, panjang angan-angan. Fa innat tiba'al hawa yasuddu anil haq, mengikuti hawa nafsu yaitu menghalangi, terhalang daripada kebenaran. Wa tulul amal, adapun panjang angan-angan, yansal akhirah, kada ingat akhirat. Jadi dua, yang pertama adalah ittiba'ul hawa dengan tulul amal. Ittiba'ul hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu yaitu terhalang daripada begawi yang bujur, yang benar, yang hak. Yang kedua, yang membahayakan, yang dikhawatirkan Sayyidina Ali adalah tulul amal. Tulul amal. Apa arti tulul amal? Kada ingat akhirat, mintu aja. Kada ingat akhirat. Makanya
dijadikanlah rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima, percaya kepada hari kiamat, ya hari ya, akhirat kelata. Nah, supaya apa? Dengan percaya ke hari akhirat, orang semakin termotivasi untuk beribadah, bersemangat untuk beribadah. Dengan ingat akhirat, semakin bagus amalnya, ikhlasnya yang kada tapi ikhlas diperbaikinya sedikit demi sedikit, memperbaiki ikhlas, memperbaiki diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, afdalul amali khilafu hawa nafsi. Amal yang paling baik yaitu amal yang melawani hawa nafsu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita lagi asik, tanggung dilawani hawa nafsu tuh sudah. Allahu akbar, ada juga yang alang-alang guring, amun yang itu banyak, itu ulun seorang masih tanggung ya. Nah, dilawani padahal kau aja bangun. Hawa nafsu tadi itu, Bang. Hawa nafsu, padahal kau aja giliran aja duit. Lah kasih bangun. Tuh orang anak bayar utang 10 juta, langsung tuh terbangun. Langsung terbangun. Dibayangkan duit kalau sembahyang itu lebih daripada 1000 triliun. Sekali sembahyang 1000 triliun, banyak itu 1000 triliun. Ai mana sembahyang subuh aja itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya sembahyang sunatnya, apalagi sembahyang subuhnya. Mana dalilnya? Dalilnya tuh ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi. Bumi ini nang kaya debu aja Allah Ta'ala yang memberi ganal banar pahalanya. Cuma kita kada terlihat, Pang. Maka seakan-akan akhirat ini kita lihat juga, dikencangkan juga supaya kita banyak ingat akhirat. Jadi ujar Sulaiman Ad-Darani, amal yang banyak terbanyak pahalanya itu amal melawani hawa nafsu. Dulu ada orang Nasrani. Orang Nasrani itu kasap, bisa kasap orang Kristen kasap. Mendengar orang Kristen ini kan orang berkesa kada menyinggung ini sebujurnya aja nih. Kasapnya bisa melihat di balik dinding, bisa membaca orang, bisa tahuinya. Kasap dicoba oleh anakku cucuk orang ini, diketoknya lawang orang Kristen tadi, orang Islam datang, aku tahu ya jadi kamu anak mencucuk aku. Nah, sudah aja ya. Anyar betakun orang Islam, kenapa ikam jadi hebat nangka ini bisa kasyap? Biasanya kan wali-wali aja yang bisa kasyap nangka itu. Kenapa pian bisa kayak itu? Aku jarnya amalanku melawan hawa nafsuku. Imbah hendak berzina itu kada baik, ku cari yang baik, ku kada jadi. Imbah hendak minum ku lawani minum yang kada baik. Imbah anak guring pengoler, ku lawani pengoler, bangun aku. Pokoknya dilawan semua yang menuruti hawa nafsu itu dilawannya, jadi kasapnya bersih hati kan melawan hawa nafsu. Lalu orang Islam nih yang datang nih bukan berarti bungul, pintar orangnya, pintar walaupun kada kasap, pintar. Nah, sekarang amalan ikam kasap itu kalau tuh karena melawani hawa nafsu. Aku betakun, agama Islam tuh bujur kah kadakah? Hak kah kadakah? Kan bubuannya tak ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui akan sifat-sifat Nabi Muhammad nang kaya mengetahui anak mereka sendiri. Kebenarannya luar biasa. Benar kalau agama Islam tuh. Benar, bujur itu agama Islam, bujur. Agama samawi. Nah, sekarang agama kalau benar ikam masuk kayak agama Islam, mending kamu kada mau masuk agama Islam, berarti ikam mengikuti hawa nafsu ikam, masuk Islamnya akhirnya. Berkat melawani hawa nafsu. Tengalih itu memang harus dilatih, misteri. Di dalam burdah itu kan hawa nafsu itu sama seperti bayi. Kalau kada disapih, kada diampihi, maka bayi itu biar berapa tahun aja terus menyusu. Ya kalau
takutnya ibu-ibu. Makanya ibu-ibu juga ini anjuran ulun. Anjuran ulun dan ulun lakukan dengan bini ulun. Ujar ulun, kalau sampai 2 tahun, catatan tahun Hijriah, 2354 hari kali 2 berarti 708 hari. Kalau sudah 2 tahun, ikam kadusa kada purun, biarnya nangis kada apa-apa, aman aja, sebab Allah Ta'ala memadakan wal walidatu yurdi'na auladahunna ka haulaini kamilaini liman arada ayyutim marada'ah. Wanita-wanita yang menyusukan anaknya dua ibu-ibu yang menginginkan menyusui anaknya 2 tahun sempurna, itu bagus, itu menyusukan 2 tahun. Wal walidatu, ibu-ibu, yurdi'na, yang menyusui auladahunna, anaknya, haulaini kamilaini 2 tahun bersempurna, liman haulaini kamilaini liman arda ayyutim marada'ah, siapa yang hendak menyempurnakan susuannya sempurna itu 2 tahun. Kalau kelewatan, darah benar lagi dimakan, kan lain sudah gizinya. Kecuali itu anak bayi, kecuali abahnya. Kalau abahnya kan tanpa batas umurnya, biar sampai 50 tahun masih aja menyusu. Kalau laki-laki dewasa, kalau kekanakan kan cuma 2 tahun aja dibatasi. Kadang-kadang kan bisa batuk kekanakan gara-gara abahnya umpat campur di wilayah anaknya. Nah, itu bisa berebut susu. Jadi 2 tahun. Kalau 2 tahun sudah, itu kadusa ragu-ragu, insya Allah diyakinakan Allah Ta'ala memadai 2 tahun sempurna. Berkeyakinan Quran menyuruh 2 tahun. Lalu kada mau melewatkan, sudah aman tuh. Ini kada purun. Nah, kalau sudah disapih itu anak, ibarat nafsu sudah disapih, diampihi. Nah, ampih juga nya, walaupun ngali dulu pertama, diampihi bekajutan. Nangka itu juga, nafsu ini kalau diumpati, biar banyu laut gin kada tuntung, gawian berzina terus, perlu ada takut kepada Allah, diampihi, dilawan. Modalnya takutan lawan Allah. Narkoba, nah terus aja narkoba sembahyang, kayak apa ente? Untung orang sembahyang kalau ada racun, ada minuman keras di dalam dirinya itu 40 hari kada diterima sembahyangnya. Berarti kedusa sembahyangnya maginnya, sembahyang aja. Minta ampun kepada Allah. Ada sarana minta ampun. Itu dilawani hawa nafsu itu. HP aja terus. Panjangan sembahyang terpotong-potong, lawani ya, ampih aja tuh dilawani. Ya, dilawani hawa nafsu tadi, melawani. Nah, waqarinu su'i 'alal ma'siyah aani. Sementara teman-teman yang jahat yang menggawi maksiat itu yang banyak menolongi. Artinya mun gawian maksiat banyak menolongi, imbah ibadah bejauhan berataan. Qala Adi bin Zaid bin Bahri min Bahri Tawil, anu Bahar Tawil ni anu, anil mar'i la tus'al wasal an qarinihi. Terhadap seseorang jangan kau tanyakan halnya, ikam hendak tahu orang itu takuni kawalnya, gitu tuh. Tada, maka antara teman dengan teman yang lain itu saling ikut mengikut, saling mendukung. Amun kita gawian jahat, bisi kawal lanji beratan tu umpat tu lanji. Tapi ada juga amun ikam bisi kawal alim, ada juga tu sembahyangnya. Jadi yang antara sembahyang bergabung. Tapi terus idza kunta fi qaumin fasahab khiyarahum. Apabila ikam pada kelompok satu kelompok manusia, maka yang ikam pilih orang yang pilihan mereka yang terbaik. Wala tashabil ardi fataradda ma'al raddi. Jangan orang bekawal dengan orang yang rigat. Ikam tu empat jua rigat. Bekawal lawan orang-orang yang pandai besi, bisa bocor baju ikam. Bepandai bekawal dengan orang berjual minyak harum, bisa ada harumnya juga. Nah, demikian juga bekawal dengan orang-orang yang soleh.
bakawal. Fa'agis ni giasa Tuhanku yang tadi di atas semua itu, tolongi benar ulun untuk jauh daripada gawian setan yang menyesat akan, terus panjang angan-angan yang menipu, terus anu napa lagi nafsu yang kada katulungan menyuruh yang kada baik, napa lagi tadi itulah dunia, cinta dunia bukan main, luar biasa. Tolongi ulun wahai Tuhan yang menolongi orang yang minta tolong. Fa illam tarhamani, apabila pian kada merahmati ulun, kada menyayangi ulun, faman ladzi yarhamuni ghairuk, siapa pang lagi yang menolongi ulun selain pian? Tolongi ana ulun tadi yang hawa nafsu katuju masih cinta dunia, kekawalan masih kada baik nih. Tolongi ulun nah yang baik aja, setan yang menyesat akan, tolongi. Tolongi ulun ya Allah. Nah, kita minta lawan Allah supaya ditolongi. Makanya kita jangan tapi merasa hebat terus. Jadi kita merasa kurang terus, merasa bahwa diri kita ini masih kada apa-apanya, masih perjalanan masih jauh. Jangan berkeyakinan kita jadi orang baik, nyata sudah anu belajar hari-hari, beribadah tiap malam, bermaksiat kada lagi, bahkan kada pernah bermaksiat, lalu merasa hebat, merasa ujub, merasa paling bagus di kampung ni, rasa-rasanya aku paling hebat. Cukup aja kalau perasaan yang kayak itu memasuk akan kita ke neraka, cukup aja tuh merasa apalagi terpandir. Maka ulun ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh guru Padang, guru Seman Mulia Bahari. Ulun seorang mendengar tuh waktu pengajian, ujar si Din, jangan merasa hebat ikam sebelum ikam nyata masuk surga, hanya ikam bapada hebat. Wali besar tuh yang bapandir, guru Padang itu. Si Din tuh memandiri, itu memadahkan diri si Din. Kayak apa sih ibadahnya, kayak apa hebatnya, dengan manusia kada tergantung, dengan Allah bujur-bujur sin sempurna sidin. Guru Padang alim orangnya, ahli hadis, marina guru sekumpul, ujar sidin, jangan ikam merasa hebat, merasa ahli ibadah, mantang-mantang masa ibadah, merasa hebat pang daripada orang lain, jangan merasa selamat. Ikam boleh merasa selamat kecuali batis hitam kedua-duanya sudah masuk surga, anyar bapadah selamat. Itu aja. Ya. Itu aja. Nah, mudah-mudahan kita berataan ini selamat ya, kalau ya Allah, nah kami berharap mudahan masuk surga. Mudahan kita berataan anak, bukan kita aja, anak cucu kita, laki kita, bini kita, anak kita berataan selamat, berataan masuk surga, berataan yang di masjid ini khususnya masuk surga, berataan sekali yang di masjid ni semuaan bubuan laki-lakiannya siup berataan. Ulun aja seikung yang kada siup. Kenapa siup berataan? Karena begitu melihat bini 12.100 takajut, kada biasa siup. Jom malaikat tu bini pian berataan di sana, nah datangi melihat bini yang banyak kan 2.100 takajut siup. Ulun datang, jom malaikat bubuannya siup, kenapa ikam seorangan aja kada siup? Anu malaikat, ulun sudah terlatih di dunia. Wah, itu gunanya banyak bini itu. Astagfirullahalazim. Itu kisah ulun aja lah bagayaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita hati bawa gembira terus. Orang ingat akhirat gembira terus. Orang banyak selawat gembira terus. Orang ibadah gembira terus. Orang maksiat celaka terus dan menderita terus. Orang maksiat, lihat aja survei membuktikan. Kita melihat seorang orang maksiat kada boleh menyambati, cuma dijadikan pelajaran. Melihat seorang kalau kayak orang maksiat, kayak apa menderitanya? Koruptor tuh nyaman kalau kisahnya banyak duit, menderita kalau nyaman lah. Mana ada yang nyaman? Taat, qanaah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di malam Selasa depan. Malam isuk Burudin kalau tuh maisi, malam isuk Burudin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah yang setanya. Sholawatul Ladin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi bi hal wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.